الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ayat yang dibacakan sebentar tadi yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, jelas dalam ayat ini diturunkan kepada kita semua, Allah meletakkan satu visi kepada kita semua dalam bulan Ramadan, ataupun dalam kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Visi akhir yang Allah letakkan kepada kita adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk sama-sama kita menghayati ayat yang diturunkan dalam surah Al-Baqarah ini, untuk kita meletakkan target akhir dalam bulan puasa Ramadan yang kita tempuhi pada kali ini, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan 1434 Hijrah, yang mana padanya terdapat 1001 kebaikan, 1001 macam rahmat, yang mana Allah mengatakan bahawa awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu isqun minan nar. Bagaimana yang diperkatakan juga kepada kita melalui hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, supaya untuk sama-sama kita menghayati, untuk sama-sama kita melalui madrasah Ramadan pada kali ini dengan penuh keimanan, dengan penuh keinsafan, agar madrasah Ramadan atau Ramadan pada kali ini tidak kita lalui dengan sambil lewat ataupun dengan sia-sia. Semoga akhir ataupun di akhir Ramadan nanti kita mendapat natijah di kalangan orang yang bertakwa, dan juga di kalangan orang yang berjaya melepaskan diri daripada seksa api neraka, insya-Allah. Ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, dalam bulan Ramadan sebagaimana yang kita tahu, terdapat 1001 macam kebaikan. Antara contoh yang kita biasa dengar bahawa dalam bulan Ramadan ini diturunkan kepada kita Al-Quranul Karim yang dijadikan sebagai panduan, yang ditunjuk ajar kepada kita melalui bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jika kita berpegang padanya, insya-Allah tidak akan sesat selama-lamanya. Dan juga antara perkara-perkara yang paling besar yang diturunkan kepada kita dalam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Qadr yang berbunyi, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanallahi azim. Yang mana Allah sebut malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sama-sama sahabat, sama-sama kita untuk berdoa agar kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang mana janjikan lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana insya-Allah sekiranya kita bertemu dengan malam tersebut, tidak bukan perbanyakkan munajat, perbanyakkan kita punya hajat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga setiap hajat ataupun setiap perkara yang kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diperkenankan, insya-Allah. Jadi akhirnya sahabat-sahabat, semoga sama-sama kita menempuh bulan Ramadan pada kali ini, dan kita menganggap bahawa ini adalah Ramadan kita yang terakhir, dan kita akan dapat bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Jadi sama-sama kita memenuhkan bulan Ramadan ini dengan amal ibadat pada siangnya dan juga pada malamnya. Semoga kita berjaya dan dapat golongan orang-orang bertakwa, insya-Allah. Aku lupa dia, astagfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.